Kasus bus ngeblong di Indonesia memang menjadi fenomena yang sering terjadi. Ngeblong di sini maksudnya adalah bus yang mengambil jalur lawan untuk menghindari macet atau mendahului kendaraan di depannya. Tentu saja ketika berpapasan dengan bus ngeblong bisa menjadi hal yang mengerikan. Perilaku ngeblong tadi tentu tidak bisa dibenarkan karena bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Seperti video yang diunggah akun Instagram Dashcam Owners Indonesia, memperlihatkan aksi bus ngeblong yang bikin bahaya pengendara lain. Aksi bus tersebut membuat pengendara yang melaju dari arah berlawanan hingga masuk ke bahu jalan. Kejadian tersebut dituliskan terjadi di Ngerampal, Sragen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!